Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa kembali dengan saya Adifam Channel. Channel yang tidak pesan untuk selalu berbagi tips di dunia perayaman. Untuk yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian update selalu tips-tips terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan cara penyembuhan bubul pada ayam. Sebelum saya menjelaskan, kita bahas terlebih dahulu apa bubul dan penyebabnya dan cara pengobatannya. Penyakit bubul adalah penyakit infeksi yang menyerang pada telapak kaki ayam. Penyebabnya, telapak kaki ayam luka sehingga kemasukan bakteri Staphylococcus. Jika dibiarkan, kaki ayam akan pincang dan sulit untuk berjalan. Dan ciri ayam terkena bubul yaitu pada bagian jari atau telapak kaki memerah, dan jika dipegang terasa panas. Lambat laun kaki ayam akan membengkak, dan jika parah ayam bisa lumpuh. Dan untuk pencegahannya yaitu berikan tempat yang layak dan bersih. Pastikan kaki ayam selalu bersih, dan jika ada luka sesegera mungkin untuk diobati. Dan untuk pengobatan ayam terkena bubul yaitu ada beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu ayam dipok saja, berikan lem pada kaki ayam, dan lakukan secara rutin 1 hari sekali sampai bubul ayam sembuh dan kering. Bisa diberikan lem G ya. Untuk cara yang kedua yaitu umbar ayam, dan tempat umbaran ayam diberikan deterjen sehingga kaki ayam selalu terendam air deterjen, dan lambat laun kaki ayam akan sembuh. Lakukan secara rutin. Dan untuk cara yang ketiga yaitu cuci kaki ayam dan robek bagian bubul. Keluarkan kotoran pada bubul, bersihkan dengan antiseptik. Setelah bersih dan setelah dibersihkan, lalu karantina ayam sampai ayam sembuh. Demikian tips mengenai penyembuhan bubul pada kaki ayam. Semoga bermanfaat, dan semoga ayam rekan-rekan jauhkan dari penyakit bubul. Sukses selalu untuk kita semua. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.